persidangan berlangsung tidak diperoleh fakta yang mengungkapkan telah terjadi penganiayaan atau kekerasan seksual atau perbuatan pidana lain yang dilakukan oleh korban Yosua kepada Putri Chandrawati. Menimbang bahwa, namun demikian mendengar cerita Putri Chandrawati yang seolah-olah benar tersebut, kemudian terdakwa meyakini telah terjadi kekerasan seksual atau bahkan lebih dari itu terhadap Putri Chandrawati yang dilakukan oleh korban Yosua, sehingga membuat terdakwa sakit hati. Terdakwa sendiri mengakui kesalahannya di persidangan. Mengapa saat itu ia tidak membawa Putri Chandrawati untuk rekam medis? Sombongin sepatu baru ya. Yesus kita dasya. Yesus kita luar. Kaki itu kaki. Tetap melayani, tetap melayani, tetap melayani. Itulah hal yang terbaik. Ini enggak terlihat. Bidang maulid mandor apa dah